Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview kunci Inggris ya. Kunci Inggris ini akan unpick. Karena apa unpick? Karena dia bisa dibengkokin ya. Jadi dia bisa kerja pada ruang sempit. Ya. Tengahnya tekan ini. Bisa bergerak 180 derajat ya. Di sini bentuknya. Oke, dia bisa keren banget ya. Oke, bentuknya seperti ini. Ini bisa diatur angle-nya dia ya. Tuh. Angle-nya bisa diatur. Jadi ini buat ngatur angle-nya dia. Ini fix. Kalau kita agak susah, itunya bisa diatur dengan cara menekan ke bawah. Ini angle-nya bisa berubah nih. Ya. Nih. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi seperti ini kunci Inggrisnya. Ini bisa diatur di dalam mininya ya, maksimumnya berapa mili ini kita nggak tahu. Kayaknya sekitar 21 sih, 21 mili ya. Maksimum 21 mili. Cuma kelebihan dari kunci Inggris ini dibandingkan kunci Inggris yang lainnya itu karena dia bisa berubah. Kita bisa mengatur dia, seandainya kita ingin mengunci ini. Ya. Kita bisa mengatur dia, angle-nya ini kita bisa atur nih. Tuh. Ya, jadi kita bisa atur angle-nya dia. Oke, jadi kunci Inggris ini kita bisa pakai tempat-tempat yang sempit, kita tinggal tekan ini aja. Dan kita bisa muter dia. Ya, bisa memutar dia. Untuk mengencangin dia. Ya. Oke. Kita bisa mengatur sangat mudah karena kita hanya menekannya sini aja. Dia bisa bergerak ya. Jadi ini kunci Inggris ini sangat fleksibel. Sangat fleksibel dan ini enak sekali dipakai pada tempat-tempat yang agak sempit ya. Jadi seperti ini bahannya dia. Bahan juga halus. Sininya ada lekukannya untuk gripnya, dan di sini ada bulatan ini. Kalau sangat keras, kita bisa menggunakan ini sebagai acuan kita ya. Ini dia bagian belakangnya. Oke, mantap banget nih. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai kunci Inggris yang bisa berubah bentuk sudutnya 180 derajat. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar kunci Inggris ini. Oke. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top.